ngetrip lagi masih bersama Sonata. Masih bersama Azikri. Halo. Ahamdan dan ada itu tuh siapa? Rais. Kenalannya Rais. Kita ada yang baru mau di ospek. Jadi sekarang aku mau ke Tasikmalaya. Kemana ya? Ah, mending jangan dikasih tahu dulu. Nanti kalau di Tasik baru aku kasih tahu kita mau kemana ya. Ya. Biar kalian penasaran ya. Pokoknya ikutin terus perjalanan aku dan teman-teman aku hari ini ya. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Terus di share juga videonya, di like dan di komen. Oke? A few moments later. Jadi di sini ada yang kebelet pipis, guys. Ada yang kebelet pipis nyari pom tapi belum dapat. Karena perjalanannya masih lumayan tapi kita udah nyampe Tasik, guys. Di Kota Garut ke Tasik mah deket. Cuman 10 menit tapi ke lokasinya katanya 3 jam setengah. Jadi siap-siap yang kayak kempes. Akhirnya nemu masjid juga ya. Khawatir, khawatir. Aduh. Lagi bangga-bangga. Ada yang curhat, guys. Rudet. Kumaha lega, ah. Sudah saya lah. Mana tuh pada sekalian? Ya, berangkat lagi, guys. Jadi sekarang kita udah nyampe Tasik, tapi baru di Polres Mangunreja. Kita lagi nungguin teman aku. Jadi dia bakal jadi guide nanti buat ke tour guide lokasinya ya. Bayarnya bukan tour guide. Mantep memang. Bukan lagi. Ya kita tungguin aja. Itu teman akunya. Jadi sekarang kita ngikutin dia. Jalan-jalan alamnya udah mulai kelihatan, guys. Jalan-jalan alam. Karena ke setiap tempat wisata ya, emang jalannya tuh sok rada kieu geuningan tah. Kirang rawas ieu teh. Aduh. Kuna gitu ya. Tapi kayaknya ini mah enggak terlalu. Kita kehilangan jejak. Kemana orang yang tadi? Kehilangan jejak kita, guys. Serap. Si tuna tereh teuing. Ieu mobilna boyot teuing deui. Boyot, guys. Puya, ya. Aduh. Ngeueuh, sia bener. Baiklah. Ikuti jalan aja. Mulai gerimis ini. Semoga enggak hujan ya. Selamat pagi, teman-teman. Aku bangun tidur. Karena tadi naonnya? Kela baluun, guys. Tadi Abi bebohola. Kirain aku kalau misalnya udah bangun tidur, nyampe, ternyata enggak. Ternyata pas ditanyain, perjalanannya masih 1 jam setengah lagi. Sedangkan kita di jalan teh atuh 3 jam. Ya, betul. Ini sih gara-gara mobilnya Adikri ceper. Kalau misalnya mobilnya Adikri normal mah mungkin 3 jam setengah juga udah sampai. Gitu, guys. Ya. Bener tuh Adikri. Betul banget, jangan lupa ya guys, ngopi. Ya udah, lanjut.
cek dulu jalannya, ngambil ini bisa masuk atau enggak katanya. Masih mobil sih gitu, penek-peneknya jadi bisa kemana-mana dengan bebas ya gitu kan. So kita bakal masuk ke sana nanti. Kalau misalnya mobil ini nggak bisa masuk, berarti kita jalan kaki. Begitu guys. Jalannya guys, wow, keren sekali. Ini kayak di mana ya? Ciga di Tasik. Ya Allah, bener-bener kayak di Tasik ini. Keren. Di setiap perjalanan pasti menemukan pemandangan yang view banget. Kayaknya kalau misalnya kita nggak tahu, mungkin mereka yang bakal nganterin kita. Mungkin. Alah, tinggali endah kia guys. View pisan. Pemandangan yang view banget. Kita menyusuri rumah warga. Menahun ini suasana perkampungannya teh. Dapetnya? Hah? Dapet suasana. Jadi kayak bener-bener di kampung gitu loh. Malu kan Mbak Ica di mana? Ini kampung. Bentar ibu. Allah. Agak jebur mobilnya. Agak jebur. Eh cai lencang. Ya mah benernya ciga ka udah ke Pangandaran sih ya. Bener. CS Kamio. Gak sabar ini pengen cepet-cepet sampai ini. Pengen cepet-cepet sampai. Gak sabar saya. Yuk, udah sampai parkiran yuk. Kita turun dulu. Kita bising ayo tinggalin. Nah, HP kan tinggalin. Kita lagi, tete. Ah nah ayo angin-anginnya teh angin-angin pantai ya. Oh deket. Ayo atuh sekalian. Aloh. Tiga nanya wae. Ada Akak Koi guys. Akak Koi itu teman aku ngebolang dulu. Leuhur jalan leuhur. Suara sungainya udah kedengeran. Cigana ieu mah bener 15 menit teh moal melenceng merenanya. Cik si Akak Koi perjalanan lempangna 15 menit. Wow. Aduh serasa di pantai. Oh bener haridang gimana haridang. Haridang. Nanaz. Seberapa? 20 kilo. 20 kilo kemana? Hah? Oh ke laut? Sugan teh lempang. Aing mah. Kagok. Kembali sana. Oh hayu. Gaskeun. Kembali. Sosok buru. Lelet. Jangan lelet putra. Traveling selanjutnya, vlog selanjutnya ikutin kita ke Yogyakarta, guys. Kobe. Asli lah. Cepat putra, cepat. Kotor baik. Berani kotor itu baik, guys. Ya anyar pisannya sih. Aduh. 20 menit deket lah. Wae. Suka nih kalau udah yang kayak gini-gini teh suka, saya suka. Huhuy. Abi ditinggalkeun ngalira di dieu. Hmm.
teman-teman lokasinya udah kelihatan. Alah, ya di Jawa ya udah keren banget, apalagi kalau deket, lihat ya. Dalam hitungan 50 kita akan sampai. 1 2 3 4. Teman-teman, aku udah sampai lokasi. Ya Allah, lihat. Nggak usah, emang keren banget. Pengen nangis sih, emang asli. Sumpah, nggak bohong. Tempatnya keren banget. Iya, merenya. Surga dunia yang tersembunyi, ya Allah. Gila, lihat tuh. Keren. Iya, mah. Keren-keren asli. Keren asli. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. Sekarang aku lagi sama orang asli sini ya, orang Citoe. Citoe berarti kampungnya namanya? Orang Citoe. Sukajaya. Kampung Sukajaya. Desa Pangliaran. Desa Pangliaran. Kecamatan Pancatengah. Kecamatan? Pancatengah. Pancatengah. Pancatengah, cina gitu. Teman-teman namanya siapa? Husni. Husni, ini? Sandi. Sandi. Ini ah Husni, ini ah Sandi. Jadi mereka itu nganterin kita dari tadi parkirannya ayah. Nganterin ke sini. Karena ada yang harus di apa ya, dikasih tahu lah sama orang-orang kampung di sini. Ayah, coba utarakan apa yang nggak boleh di sini, terus sasakala, aduh sasakala, sejarahnya di sini tuh apa gitu? Kan dulu ya, waktu di sini kan belum pernah jadi, belum ada orang ke sini waktu itu. Belum terjamah gitu ya sama orang-orang banyak. Atau orang-orang di sini kan dulu ini bilangnya angker ya, tapi kan pada tahun berapa ya? Ada KKN ke sini berenang. Oleh KKN itu di viralkan namun cek bahasa Sunda namanya teh. Viralkan gitu ya. Sekarang udah zamannya sosmed ya, jadi apa-apa tuh gampang banget viralnya ya, gitu. Gampang. Terus udah gitu. Jadi kata A tadi enggak boleh berenang di sini, itu benar enggak? Jangan, enggak boleh berenang pukul 12.30 lah. Sampai jangan berenang jam 12:30 siang, teman-teman. Sampai jam 12:30 sampai jadi setengah, jam berenang setengah 12 sampai jam 12:30. Oh, jadi di jam 11:30 sampai jam 12:30 itu kita nggak boleh berenang di sini. Tahu nggak kenapa? Boleh dikasih tahu nggak? Kata sesepuh di sini jangan, kan itu ada namun coba sesuatu nama aja bagian batur nih, makhluk-makhluk lah yang ada di sini. Oh, katanya iya, gitu. Jangan mengganggu lah. Oh iya kan kalau kita gak ganggu mereka, mereka kan gak akan ganggu kita kan? Iya benar. Gitu. Oh jadi gitu teman-teman. Jadi buat kalian boleh main kesini ya, boleh main kesini, tapi jangan berenang kalau bisa gitu. Iya. Jangan merusak juga. Ada tambahan nih kak? Oh iya udah. Ada jangan bicara kita. Sompral ya kak ya? Jangan bicara sompral. Iya. Oke. Jangan seperti kan udah dibilangin jangan berenang di sinilah itu mah. Cuma takdir Allah mati sama hidupnya itu gitu ya. Kan di sini juga bilang kata itu terkaimpikan lah wabinya. Nanti harus menghormati yang ada di sini. Bicaranya itu yang lemes lah. Iya, gitu teman-teman. Jadi meskipun ini ya maksudnya wisata alam gitu yang belum terjamah sama orang-orang ya, ya. Tapi kita tetap harus menghormati yang menghormati makhluk-makhluk yang ada di sini lah gitu. Jadi harus izin dulu ya. Ya izin. Kita mah kesini niatnya cuman pengen menikmati alam aja gitu ya. Ya. Jadi buat teman-teman boleh main kesini tapi jangan sampai merusak alamnya. Tetap harus dijaga keasriannya gitu ya ayah. Terus kalau misalnya warga-warganya ngasih tahu kita dengar aja gitu. Terus turutin gitu kata mereka jangan ini jangan itu. Ya tetap kita turutin karena mereka udah duluan di sini. Jadi mereka lebih tahu daripada kita gitu. Ya. Terima kasih Husni, terima kasih
Asandi sudah menjelaskan, asik menjelaskan. Jadi ya udah kita main aja di sini seru-seruan. Yehe. Tempat ini tuh bener-bener keren banget, banget, banget. Aku bilang mah ini teh surga dunia yang tersembunyi ya, yang ada di Tasikmalaya. Jadi buat kalian yang mau main kesini boleh, tapi pesan-pesan dari si AA tadi, jangan sompral, harus menghargai yang ada di sini, terus hati-hati juga pokoknya ya. Ini tempatnya keren banget teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you di next trip. Yeah, terima kasih. I'm still on my feet, lost. I'm on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon.